Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kang Rizal. Nah, pada video kali ini saya ingin membahas tentang bagaimana cara kita membuat mantan kita itu menyesal telah meninggalkan kita. Seperti itu. Nah, untuk Anda yang sekarang punya masalah yang sama, ada tips yang bagus untuk Anda ikuti supaya mantan Anda itu di saat meninggalkan Anda itu akan menyesal. Nah, untuk Anda yang sekarang sudah pisah atau mau pisah dengan pasangan anda, tips saya yang pertama adalah jangan sampai anda itu menghapus nomornya, jangan sampai anda itu komunikasinya hancur. Jadi saat putus atau saat hubungan selesai itu baik-baik. Jadi alangkah baiknya diajak berteman, jangan sampai uh, ada dendam dan lain-lain. Intinya. Hubungannya tetap baik, baik tetap jalan. Jadi, Anda masih bisa menyimpan kontaknya. Itu yang pertama. Tips yang pertama adalah Anda tetap menyimpan kontaknya, bagaimana caranya Anda komunikasinya tetap baik. Itu tips yang pertama dari saya. Yang kedua adalah, tetaplah Anda berteman, baik ke temannya, keluarganya, saudaranya, siapapun yang dekat dengannya tetap Anda ajak berteman. Jadi, Anda jika sewaktu-waktu uh, ingin bertanya kondisinya ingin bertanya kabarnya kan bisa melalui mereka seperti itu tujuannya untuk apa tujuannya itu supaya anda tahu dia itu sekarang masih ada eh, masih jomblo atau sudah ada pasangan yang lain nah kenapa kok itu diperlukan ya karena jika anda itu pasti anda itu ketika putus dengan pasangan anda pasti mempunyai rasa ingin tahu gimana kabarnya supaya hati anda itu lebih tenang nah, itu tips yang kedua, jadi anda tetaplah berteman kepada orang yang dekat dengannya oke untuk yang ketiga adalah anda tetap pasang wajah yang gembira yang ceria jadi anda bisa posting apapun itu di sosmed kalian, di wa kalian, dimanapun yang penting dia itu tahu bahwa anda itu senang, anda itu bahagia, anda itu e, ceria. Tanpa adanya dirinya anda bisa bahagia gitu. Tujuannya untuk apa? Memberikan dia itu e, ini loh saya bahagia tanpa adanya kamu saya bisa menjalani hidup seperti biasanya. Dan saya sekarang bahagia itu tujuannya. Nah itu untuk poin yang ketiga. Untuk poin yang keempat adalah anda itu secepat mungkin ya mempunyai planning ke depannya apapun itu, baik itu karir Anda bisnis Anda dan lain-lain segera Anda planning mau kemana Anda berjalan ke depannya, seperti itu dan untuk yang kelima mulailah Anda merubah penampilan Anda yang mana dulu mungkin sudah baik atau dulu malah Anda itu ya dikatakanlah penampilannya buruk, maka segeralah Anda rubah penampilan Anda rubah penampilan Anda yang dulunya mungkin pas-pasan menjadi lebih baik, yang sudah baik dirubah menjadi lebih baik lagi untuk penampilan ya. Dan juga perilaku Anda. Bukan hanya penampilan dan juga perilaku Anda itu. Nah, itu untuk poin yang kelima. Nah, setelah itu yang keenam, Anda bisa fokus untuk karir Anda dulu, untuk keluarga Anda dulu, ya, untuk kehidupan Anda dulu. Nikmatilah hidup Anda sebelum Anda menentukan pasangan Anda lagi. Pasti setiap orang itu membutuhkan yang namanya pasangan, ya. Jadi, Anda itu fokus ke karir dulu, ya, karir sudah mapan, keluarga sudah senang bahagia, teman-teman sudah banyak. Jadi, Anda bisa menikmati hidup kalian, jangan tetap buru-buru untuk mencari penggantinya yang penting anda itu karir dulu, keluarga dulu, dan juga diri anda itu eh, dinikmati lah hidup anda itu. Jadi anda punya reward untuk diri anda sendiri dengan hasil yang anda kerjakan selama ini. Nah, itu untuk panjang enam. Jadi setelah anda putus dengan mantan anda, jangan langsung mencari pasangan yang baru, tapi anda fokus dengan karir anda dulu, keluarga, teman supaya diri anda itu lebih jauh lebih baik dari sebelumnya jadi yang yang ketujuh adalah pilihlah ya pilihlah pasangan anda yang benar-benar anda eee uh, ajak serius jadi setelah anda putus itu carilah yang benar-benar ingin anda ajak serius maka dari itu jangan buru-buru tadi saya bilang jadi carilah yang benar-benar ingin anda cek serius Insya Allah, dengan kemapanan Anda, kemantapan Anda, kedewasaan Anda yang selama ini Anda sudah jalankan, dengan fokus e, ke lima poin tadi, Anda fokus. Insya Allah, e, poin yang ketujuh ini, Anda bisa menemukan jodoh pasangan yang ideal untuk Anda seperti itu. Jadi, itu tipsnya: jika Anda sekarang mau berpisah atau sudah berpisah dengan pasangan Anda, jadi jangan anda galau jadi anda masih punya kehidupan ke depannya dan jangan pernah memikirkan masa-masa bersama dia jadi lupakanlah semuanya masa-masa dengan dia jangan diingat-ingat, wah saya pernah kesini dengan dia saya pernah kesana dengan dia itu dihilangkan, jadi anda fokus ke depan saja, bahagiain diri anda sendiri, seperti itu terima kasih, semoga tips ini bisa bermanfaat apabila anda ingin mendapatkan sarana atau sarana spiritual untuk Anda membuka aura pengasihan atau Anda yang ingin mengembalikan pasangan Anda dan lain-lain Anda bisa konsultasikan dengan saya Insya Allah Anda bisa melakukan barokah dari sarana yang saya berikan Insya Allah walaupun tidak Anda bisa konsultasi dulu dengan saya seperti itu saya akan Rizal Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh